Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Wisata Malam. Kali ini kita bersama kru Wisata Malam akan menelusuri ya jalur tengkorak untuk part 2 nya ya. Kita bersama Mbak Marta dan kru-kru semuanya. Ya teman-teman, berhubung banyak yang DM ke akun dari Wisata Malam untuk part 2 nya di lokasi apa jalur tengkorak ya, kali ini kita akan melakukan penelusuran yang kedua kalinya. Kali ini apa saja, misteri apa saja yang akan dikuak di lokasi ini ya, karena penelusuran yang pertama belum lengkap lah. Sekiranya kali ini mudah-mudahan bisa melengkapi dari konten yang pertama. Apa saja Pak? Ya, untuk di sini tempat paling terasa paling sangat mitosnya cukup tinggi ya di sini. Satu, banyak tadi pertama kita masuk ke daerah sini banyak lihat sosok orang minta tolong apa, dan cukup baunya cukup menyengat, bau darah di sini. Terus saya lihat banyak makhluk yang selalu ingin tahu, dalam arti tahu ingin ikut kita. Tapi lebih jelas lagi kita coba terusuri lagi untuk wilayah dari sini ke atas apa saja. Ya, kita terusuri aja dari jalur tengkorak ini untuk lebih tahu dalam. Yuk. Ya, teman-teman, sekarang kita akan melakukan penelusuran ya. Ikuti terus perjalanan kami di Wisata Malam. Keren, Pak. Ya, di sini adalah lokasi yang sering terjadi kecelakaan arah dari atas ya. Itu karena disebabkan karena rem blong ataupun apa itu kita kurang paham. Apa saja Mbah yang Anda rasakan di tempat ini, Pak? Ya, dari awal kita pertama ke sini saya tertarik, sungguh tertarik banget karena posisi ini yang selalu saya tuju. Karena posisi di sini ya, kalau mungkin teman-teman yang mempunyai mata batin yang kuat terus atau indigo bisa lihat kalau di sini itu termasuk seperti kerajaan apa ya, kerajaan jin. Satu, kerajaan jin, banyak juga banyak mitos di sini, selalu buat pemasangan tumbal tentang orang yang mau pesugihan. Ini dari mungkin baunya cukup terlalu menyengat ya, terlalu menyengat, bau darah yang dari awal kita rasakan dari mungkin karena posisi ini seperti ada buahnya ya, ada buah, dan di sini juga ada ular yang cukup besar yang selalu mungkin ini orang yang minta pesugihan dan cari tumbal di sini. Ayo kita lebih tegak okay. Lagi, kita ke sana tempat yang kita tuju, dan ini contoh dari kerajaan-kerajaan jin. Kita lanjut penelusuran, kita ke bawah ya, ke jalur dari jalur penyelamat dari lokasi ini, oke? Okay. Terus. Ini adalah dulunya itu bukit ya, menutupi dari batas jalur cor ini ya. Nah, ini bangunan jalur penyelamat itu belum lama. Belum ada setahun kayaknya ya, Pak. Iya, coba kayak gini. Ini terlihat seperti banyak bebatuan seperti gua ya, tebing seperti tebing karena posisi sangat curam dan posisi juga sangat berbahaya. Nah, dari atas ke bawah ini termasuk kalau saya lihat ya, sebuah kerajaan jin yang mungkin banyak kecelakaan, katanya, kata mitosnya ya, mitos orang sini kalau dia masuk ke area sini
itu jalur penyelamatnya tidak terlihat. Yang terlihat jalur yang banyak tebing. Gitu loh. Jalur yang banyak tebing itu yang sering orang dikesahkan dengan jalan yang luar biasa. Ya, dari menurut Mbak Marta ya, kalau lokasi sini menurut mitos ya, orang yang lewat sini itu tidak melihat jalur utama atau jalur asli loh. Yang sering dilihat itu adalah jalur-jalur gaib, jalur-jalur yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata biasa ataupun orang-orang biasa ya. Oke, ikuti terus kita perjalanan kita ya ke bawah. Teman, sekarang kita berada di tepatnya di jalur penyelamat ya, dari jalur tengkorak ini. Sekarang Mbah Marta sedang melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di lokasi ini atau sekitar lokasi ini ya. Ya Mbah, apa saja yang Mbah lihat di lokasi ini yang bisa Mbah tangkap ya dari mata batin Mbah? Jadi saya berkomunikasi sama makhluk, ya jin ya. Jadi ini tempat Mbak Misri. Tempat Mbak Misri, dia tinggal di sini waktu kecelakaan, waktu dia ditabrak dengan mobil, posisi di sini. Kenapa? Di sini dinamakan jalur Misri. Karena pertama korban pertama dari sini adalah Mbak Misri. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya kita coba mediumisasi ya. Oke. Okay. Teman-teman ikuti terus perjalanan dari kami. Kita akan mencoba untuk melakukan mediumisasi ya untuk membuktikan misteri apa saja yang ada di jalur tengkorak ini ya. Mudah-mudahan perjalanan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ikuti terus perjalanan kami. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk mediumisasi ya. Kita sudah ada rekan kami ya. Silakan Mas Diva. Ya Mas Diva, apakah sudah siap untuk melakukan mediumisasi? Siap. Oke, kita akan melakukan mediumisasi. Silakan Pak Hadi. Ya, kita coba mau tarik ya yang posisi yang tadi saya lihat di atas, karena posisinya tidak memungkinkan, susah untuk cari tempat yang enak buat mediumisasi dan menemukan tempat yang ini yang kemarin. Assalamualaikum. Kali sinten nggih? Namanya siapa ya? Bisa dikencengin gak? Suaranya bisa dikencengin. Assalamualaikum. Namanya siapa? Bisa bahasa Indonesia kan? Assalamualaikum. Bisa lebih jelas suaranya. Namanya siapa ya? Siapa? Mbak Sari. Mbak Sari. Ya oke, teman-teman yang merasuki dari mediator kita adalah Mbak Sari atau yang biasa disebut Mbak Misri ya. Oke Mbak, kalau boleh tahu apa saja yang
ada di lokasi ini yang sering mengganggu di jalanan. Namane sinten? Mbah siapa? Mbah Ayung. Pas tikungan niku. Iya niku sing watu gedhe pang niku kula kados niku. Ninggal tembiku. Oh, berarti yang sering mengganggu itu adalah Mbah Ayung. Yang katanya itu berada di sebelah kanan jalan itu di batu besar ya. Apakah benar di sini adalah kerajaan jin? Kerajaan jin tempatku. Komedi Wanti. Dan mriki termasuke daerah kerajaan jin apa mboten? Niki kados pintu masuk. Pintu masuk ke. Nah, menurut mitos yang ada di lokasi sini itu apakah benar ya? Di sini adalah jalur apa? Untuk meletakkan ya, untuk para mencari tumbal. Para orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sini. Ya berarti di sini adalah benar ya. Lokasi di sini adalah pembuangan atau untuk mencari tumbal ya para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pesugihan ataupun yang lain. Jadi di sini adalah ada rajanya tersendiri. Kata dari Mbak Sri ini ada rajanya ketika orang apa? Mau menguak itu tidak boleh karena katanya bisa disiksa di sini. Mungkin ada satu lagi. Kita coba untuk lebih dalam lagi kita tanya. Assalamualaikum. Islam. Jenengan Islam sanes. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Oh, berarti masih dengan orang yang sama ya? Iya, tapi kurang mboten kuat, kita sing sama. Oh, mboten kuat. Kulo pada sanjang, nggih, Pak. Oh, iya iya. Karena nggih. Tidak kuat dengan ini. Katanya dari jin yang merasuki dari mediator kita, katanya sudah tidak kuat karena sedang disiksa oleh raja jin yang ada di sini ya. Oke,
Oke, teman-teman. Tadi kita sudah melakukan mediasi ya. Ternyata rekan kita juga ada yang kerasukan di sini ya. Coba kita untuk komunikasi. Assalamualaikum. Dengan Islam. Assalamualaikum. Dengan siapa? Mohon maaf kalau maksud kami kedatangan kami di sini merasa mengganggu. Apa? Saya kesini bukan maksud untuk mengganggu. Saya kesini hanya untuk menggali informasi apa saja, misteri apa saja yang ada di lokasi ini. Assalamualaikum. Apakah Anda bisa berbicara? Dengan siapa namanya? Dengan siapa? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa ya? Siapa ya? Yang kalau boleh dia, kalau boleh tahu dengan siapa? Ya, mungkin kamu yang ada di lokasi ini. Ya, dengan siapa namanya? Kalau boleh tahu. Apakah bisa bahasa Indonesia? Mungkin ada yang bisa bahasa Sunda ya? Dengan siapa? Punya nama enggak? Bisa mengerti bahasa kita enggak? Bisa. Namanya siapa? Namanya siapa? Aing saha? Siapa? Prajurit Pajajaran. Coba bisa bahasa Indonesia. Tahu arti dari omongan saya? Tahu. Ya coba jelaskan. Saya pengin tahu. Kenapa di sini sering terjadi kecelakaan? Apa benar di sini tempat untuk orang memasang tanah pesugihan untuk mencari tumbal di tempat sini? Tolong bisa dijelaskan? Mungkin dengan bahasa Anda, mungkin teman-teman bisa mengartikan ya, kalau memang dia bahasanya Sunda. Bisa dijelaskan? Minta dijelaskan coba. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Oh, apa ada lagi raja yang di sini? Jelasin. Ya mungkin bisa tahu dia ya. Teman-teman, berarti ini jin yang masuk ke rekan kita ya, tidak mau menjawab ya, karena ada salah satu raja yang terkuat di sini yang menolak ya, untuk tidak boleh mengomong misteri yang ada di sini ya. Enggak apa-apa, coba. Teman Anda apa yang bisa saya kulas untuk misteri di sini? Coba. Masuk aja enggak apa-apa. Assalamualaikum. Samurasin. Dengan siapa ya? Dengan siapa? Susah untuk teman-teman, mungkin susah ya untuk berbahasa, karena satu di sini nggak ada yang bisa bahasa Sunda. Apakah masih dengan orang yang sama? Coba jelaskan dengan bahasa Anda. Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Coba jelaskan setahu Anda aja ya. Gimana? Misteri apa saja yang ada di sini supaya tidak terjadinya banyak kecelakaan di sini, harus gimana gitu untuk ada angguh-angguhnya? Coba ceritakan biar teman-teman orang-orang lain itu tahu kalau setiap lewat di jalan ini. Salam ya. Terus klakson. Itu mulai dari mana?
kerajaan jin ini mulai dari atas itu dari mana? Kalau dari atas itu sebelah mana? Awal masuk tikungan di atas. Tikungan Tetean. Tetean. Kalau untuk bawah itu di mana? Pas tikungan. Tikungan lapang atau di sini bawah jalur penyelamat ya? Oke, teman-teman, berarti di sini adalah suatu kerajaan jin mulai dari tikungan kebun teh ya atas sampai tikungan bawah sini tempat jalur penyelamat ya. Ya kalau boleh tahu ya, penyebab dari kecelakaan di sini apakah ada campur tangan dari makhluk sama jin jenengan atau gimana itu? Oh, manusia mencari tumbal. Berarti tidak ada campur tangan dari sebangsa jin. Disuruh oleh ya. Ya jadi untuk apa yang sering celakaan di sini adalah ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab ya, yang memasang untuk mencari tumbal di sini, dan jin-jin di sini adalah disuruh-suruhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus gimana, Mbak? Kalau supaya tidak adanya kecelakaan. Terus apakah ada yang sering mengganggu di jalan-jalan sekitar sini? Siapa yang sering mengganggu? Siapa? Korban. Korban kecelakaan. Berarti yang sering mengganggu di jalur tengkorak ini adalah korban-korban dari kecelakaan tersebut ya. Wujudnya apa? Wujudnya itu apa saja yang ada di sini? Apa? Kuntilanak. Terus apa lagi? Sosok apakah yang paling ditakuti bangsa jin di sini? Gak mau jawab. Apa, saya mau tanya, banyak orang yang sering melihat sosok ular besar, apakah itu termasuk penunggu di sini? Tempatnya itu di mana? Di atas sini, jalan sini. Terus katanya itu ada sewujud ya, wujud orang besar hitam itu di sebelah mana? Di atas. Di tikungan. Tikungan berarti pas batu itu, batu besar. Apakah sebangsa jin kayak kamu itu di sini ada temannya lagi, prajurit Pajajaran? Apa cuma Anda? Ya di sini kan jalur di sini terkenal itu jalur misteri ya. Apakah benar ini adalah orang yang pertama mati di sini itu adalah misteri? Siapa? Bukan misteri. Nggak mau. Oh, nggak mau ya. Sudah, mungkin cukup terlalu jelas. Terima kasih ya, Mbak, atas informasi yang jenengan bisa diungkapkan di sini. Untuk lebih lanjut kita untuk bisa keluar. Ya, kasihan. Yuk, saya tuntun. Ya teman-teman, barusan kita sudah melakukan mediumisasi ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan informasi-informasi yang cukup jelas ya, bahwa kesimpulannya di jalur tengkorak ini adalah apa yang sering penyebab dari seringnya terjadi kecelakaan itu adalah ulah-ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, seperti melakukan pemasangan
apa pesugihan atau apa untuk mencari tumbal di lokasi ini ya teman-teman. Ya mungkin untuk para pengguna jalan ya yang melintasi di jalur tengkorak ini agar berhati-hati, jangan lupa berdoa ya. Kita kalau melintas di jalur ini adalah mengucapkan salam, klakson atau gimana ya. Ini ada tambahan bang. Ini pembelajaran untuk kita semua ya, untuk teman-teman. Di sini bukan untuk menggurui atau memberikan apa ya sesuatu yang tidak nyaman. Jadi dia ambil posisi positifnya aja ya untuk teman-teman dimanapun, karena posisi juga jalan cukup terjal, kita kemana aja tetap kita harus mempunyai tata cara dan sopan untuk berdoa selalu. Dimana tempat pun kita harus mengucap salam, karena makhluk yang tidak terlihat dengan kasat mata, kalau dia tidak suka sama kita, dia bisa berbuat apa saja. Lebih dekat lagi, selalu baca sholawat. Para pengguna jalan maupun viewer dari wisata malam yang lewat jalur tengkorak, harap berhati-hati, selalu berdoa ya. Dan jalur di sini adalah jalur yang cukup ekstrim ya, turunan dan banyak tikungan dan kurangi kecepatan ya di sini ya. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan untuk semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari Wisata Malam ya. Nantikan video-video selanjutnya dari Wisata Malam. Untuk para viewer yang mau request untuk lokasi, bisa langsung ditulis di komentar di bawahnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.